Baru-baru ni aku ada keluarkan satu video berkenaan dengan Benjamin Wara, okay? Dan aku sebut dalam video tu Benjamin Wara dia ada UEFA Pro License, okay? Kalau korang boleh tengok video tu, aku bagi link kat atas ni, mana-manalah atas kanan kiri ni kan, aku bagi link, korang boleh tengok. Tapi jangan tengok dulu, tengok video ni sampai habis dulu, dan dah habis baru korang tengok video tu. Berkenaan dengan UEFA Pro License ni, apa dia punya kriteria yang ada dan apa yang coach tu boleh dapat bila dia orang ambil lesen ni kan? Adakah dia orang akan dapat gaji yang lumayan ataupun adakah dia orang akan mendapat kelayakan untuk menjadi coach bagi pasukan-pasukan Eropah? Okay, first sekali berkenaan dengan UEFA Pro License ni, dia ada tempoh dia. Okay, macam kita belajar kat universiti, ada 1 semester, 2 semester, 3 semester, then bila repeat jadi 8 semester kan. Okay, tetapi untuk UEFA Pro License ni, tempoh untuk mengambil lesen ni selama 360 jam. Dia tak sampai di 3-4 semester. Tak. Kalau lama sangat macam mana dia jadi nak jadi coach kan? Dia tempohnya selama 360 jam di mana di antara 360 jam ni dia terbahagi kepada dua bahagian, okey. Okay, 140 jam pertama adalah dibahagikan, diletakkan untuk lebih kurang macam kelas sebagai kelas teori dan juga kelas praktikal. Di mana di dalam 140 jam pertama ni coach tersebut akan diajar, akan diberikan pendedahan tentang teori-teori coach yang boleh diorang pelajari, okey, dan juga praktikal di dalam kelas tersebut. Kemudian baki lagi 220 jam tu digunakan untuk praktis dan juga mengeluarkan experience di atas padang. Bukan maksudnya diorang tu kena main bola atas padang, bukan. Maksudnya diorang kena membuat sedikit perkongsian maybe dengan coach-coach lain, perkongsian di atas padang. Ha, macam tu lebih kurang. Dengan kata mudahnya, 220 jam yang kedua ni adalah berkaitan, semuanya berkaitan di padang. Okay, berkaitan dengan di padang. Macam yang first tadi tu, dia berkaitan dengan teori, praktikal, mungkin lebih banyak indoor. Tapi yang kedua ni dia lebih banyak outdoor. Ha, tu dengan kata mudah, dengan kata simple lah. Okay. Jadi apa yang coach tu boleh dapat? Okay, apa yang coach tu akan dapat bila dia orang ambil UEFA Pro License ni? First sekali, dia orang akan dapat memahami, okay, understanding of player. Dia orang boleh memahami karakter-karakter player yang ada dalam pasukan dia tu. Okay, macam mana kita nak kenal psikologi orang tu kan, psychological player tu, dia orang punya keinginan dia apa, apa kelebihan dia apa kan, apa yang player tu terpendam dalam kepala dia ni kan, boleh menjelaskan emosi dia ataupun perkara-perkara yang boleh mengganggu fikiran dia, boleh menjelaskan juga prestasi dia di dalam padang. Okey, so benda ni salah satu perkara yang coach tu boleh dapat, coach tu boleh pelajari di dalam UEFA Pro License ni. Yang kedua, dia mempunyai kelebihan, iaitu for sure dia akan mempunyai kelebihan, iaitu team development. Okey, dia akan ada satu keinginan ataupun satu ilmu iaitu team development. Dia boleh dapat satu pandangan how to develop my team. Okay, how to develop our team, how to develop my players, okay, how to develop all my players in this team. Okay, dia nampak benda tu, dia tahu apa matlamat dia, dia nak capai satu target A tu, apa yang dia perlu buat, apa yang dia perlu develop dalam pasukan tu, pada player-player pasukan tu, untuk capai matlamat ataupun mission dia tu. Okay, so tu benda kedua yang dia boleh dapat, yang dia boleh pelajari dalam UEFA Pro License ni. Okey, yang ketiga, okey, ni antara benda penting jugalah. Dia boleh memahami, okey, apakah dia role of head coach? Apakah kepentingan-kepentingan ataupun apakah tanggungjawab seorang coach? Okey, dia akan tahu benda tu. Coach ni bukan setakat, okey, kau main sana. Eh, aku tak nak kau main kat situ. Bukan, okey. Coach bukanlah setakat yang kita nampak depan mata kita ni. Sebenarnya lebih mendalam lagi daripada itu. Okay? Apa role aku sebagai coach ni? Aku ketua coach, apa aku punya peranan, apa aku punya role untuk team aku ni? Kalau aku tak capai KPI, apa yang aku kena tanggungjawabkan kepada pasukan? And kemudian salah satu juga, di mana dalam UEFA Pro License ni, diorang akan membantu coach-coach ni untuk memahami dan juga untuk apply technical analysis dan juga technical policy yang ada dalam syarikat tu, yang ada dalam pasukan tu. Contohnya JDT, dia ada filosofi dia, dia ada falsafah dia sendiri. Okay, so kalau ada falsafah saja, tetapi coach tidak boleh mendalami, coach tak boleh nak faham falsafah pasukan, pasukan tu tak boleh pergi jauh. Okay, so di dalam UEFA Pro License ni, diorang ajar coach ni how to understanding this philosophy, this
policy. Lastly, yang paling penting sekali, dia akan menghidupkan positive performance environment dalam pasukan tersebut. Macam aku cakap dalam video sebelum ni, bila coach tu dia faham pasukan, dia akan create satu environment yang baik. Okay, itulah yang dititik beratkan dalam UEFA Pro Lesson ni, di mana dia mengajar coach-coach ni supaya mengcreate, aku tak tahu perkataan yang sebetulnya, mengcreate ataupun menghidupkan suasana harmoni di antara player-player ni, di antara coach dengan player, di antara barisan kejuru latihan dengan player-player ni. Dia kena hidupkan suasana yang harmoni. So, itu saja perkongsian aku untuk UEFA Pro Lesson ni. Kalau korang suka ulasan dan juga infotainment sharing macam ni, komen kat bawah and subscribe. Thank you. Share lah video ni kat siapa kan. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Thank you.